Welcome Dare to Explore. Jadi balik lagi barengan Bax. Jadi hari ini gue berada di sebuah rumah sakit di daerah Tangerang, teman-teman. Jadi keseruannya seperti apa? Gue bakal mengeksplor tempat ini secara detail. Mudah-mudahan gue dapat gambarnya seperti apa. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa juga kasih tombol lonceng buat teman-teman yang baru join di Shopee. Nah, gue hari ini berada barengan sama Nobi ini, teman-teman. Iya. Di situ no. Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi kita berdua dong di sini. Iya, berdua. Berdua dong. Emang lu kan mau one man show, gua one man show. Kan ini kita bareng. Yes. Akhirnya kita berkolaborasi. Tapi kira-kira nanti kita masuk bareng berdua aja enggak apa-apa. Iya. Tapi biasa identik dengan rumah sakit. Ruangan apa yang bakal lu tunggu-tunggu, Cek? Gue. Gue. Bangsal, men. Bangsal. Iya. Bangsalnya sih. Wah. Kita coba deh keseruannya seperti apa ya. Jadi teman-teman ingat, jangan lupa mampir juga ke channelnya Nobi, Zona Seram TV. YSTV spasi official. Go there to explore. Kikiu. Kita sampai ketemu di dalam. Jadi guys, gue tuh harus manjat dulu nih sama Nobi lewat jendela sini, men. Iya. Gitu. Ayo. Nob, manjat, Nob. Kaos lo, hidup terus lo, sepatu baru kayaknya ini. Oke, teman-teman, gue sama Nobi udah masuk ke dalam. Jadi dia sampingnya begini. Apa Nob? Coba kita masuk ya. Wow, my god. Sekarang gua sama Nobi udah di dalam nih, teman-teman. Ya, kalau lu perhatiin baik-baik, di sini banyak banget properti-properti, ya. Dan ada apa aja sih di sini? Gua pengen kasih tau sama kalian. Gila nih rumah sakit, gokil sih. Wow. Oke, okay, fine. So massive. Tadinya ini ruang apa juga gue nggak tahu sih sebenarnya, men. Tapi but anyway, ini banyak banget properti-properti yang masih ditinggalkan. Ya. Yeah. Oke, okay, kita langsung aja menuju ke dalam. Oh my god. Wow. Ini ruangan apa nih? Apa tuh, Nob? Hah? Serem ya. Oke, kita lihat ke sini, Nob. Coba, Nob. Wah, anjir. Wow, oh my god. Kacau, men. Sumpah. Properti masih gunting-gunting gitu, masih banyak banget. Ini ruangan apa dulu nih, dokter? Oke, okay, kita next. Sumpah gue deg-deg-deg gitu. Kita lanjut aja ke sana. Oke. Okay. Kita dulu di sini ada apa? Kita harus satu lah. Wah, anjir. Ini gawat. Oh my god. Gue nabrak ini ya, Nob. Kita juga harus tahu nih, ini ruang bedah nih, teman-teman. Ini ada ruang apa, gue gak ngerti. Kayaknya ruang operasi kayaknya, Nob, ya. Iya nih. Guys. Wanjir. Berantakan habis, teman-teman. Oke. Ini pasien-pasien dulu di sini, ya kan?
tempat tidur masih ada banyak banget, bangku-bangku, meja-meja dan segala macam. Oh, shit man, okay fine. Gila, gue susah banget nih teman-teman. Untuk mengakses ke tempat ini butuh perjuangan sih, jujur. Cuman ini asik sih spotnya. Ini ruang apa ya? Bisa dibuka gak ya? Panas ya? Gokil. My God. Kita satu persatu aja ya teman-teman nih. Wah ini banyak banget inian ya. Lemari-lemari, ini ada helm juga. Ini ruangan apa? Gue gak tau. Aduh, sempit banget. What is that? Anjir. Halo? Ini jalur evakuasi. Halo. Wah, kacau men, horor nih. Gue enggak tahu sinyal menembus enggak sampai ke sini, tapi di sini banyak berkas-berkas anjay. Gokil men, damn. Masih rapi banget sih sebenarnya jujur ya. Gue baru first time dapat rumah sakit ekspor ke tempat yang ibaratnya masih banyak banget properti seperti kayak gini. Dan ini dokumentasi-dokumentasi kayaknya ya pasien-pasien yang ada di sini. Wow. Gokil. Okay, fine. Sama seperti tadi juga, cuman bedanya ini berkat ini apa nih? Oh, udah ngeganjel ke bawah. Kertas-kertasnya susah, teman-teman. Oke, kita next lagi. Gue bakal coba untuk kayak dipercepat. Karena gue pengen nyempetin live streaming, men, sokin. Wow. Kita masuk next ke sana lagi ya guys. Oke. Nobi mana? Bodoh deh. Yuk kita ke sana lagi ya. Di ruangan ini menuju lantai 2. Gue bakal coba lebih detail pelan-pelan. Di sini masih banyak banget sesuatu yang menurut gue enggak beres sih. Halo, ini ruang ICU nih ada. Men, ruang VIP, ruang ICU. Ini ruang apa gue gak tahu. Tapi kita coba masuk ke ruang VIP dulu. Ini menuju ke lantai 3. Oke, kita kesini dulu. Wow. Masih bobo obat. Anjir, hancur men. Hancur loh. Halo. Ngaco sih. Anybody in here? Gue ngerasa dakdikduk gitu ya. Ini ruang VIP, memang ada bangku-bangku dan meja sih. Wow. Ada kulkas. Wow, ada suara. Wah, kacau ya.
deg-deg gitu anjir. Berantakan habis sumpah. Oke. Di sini ada apa aja? Lu perhatiin baik-baik tuh. Wow. Di sini pengap banget, teman-teman. Wow. Oke, kita next again. Kita bakal review dari ruangan ke ruangan ada apa aja. Dan sekarang kita coba ke ruang ICU, oke? Okay. Oh my god, ini ruang ICU. Anjir. Ada bed in here? Ruang ICU ini banyak banget ruangan-ruangan yang ada suara. Halo? Shh. Wow, my god. Gue deg-deg anjir, horror sih. Oke, okay, fine. Berantakan habis, sumpah. Oh my god. Suram. Kita ke sana ya. Ruang operasi. Ini toiletnya, teman-teman, kecil banget memang. Tapi di ruang operasi ini, apalagi nih, ruangan dokter kah? Shinobi kemana ya? Gokil men spotnya nih, cuman nggak tahu karena mungkin center gue terlalu terang jadi memang fungsi. Halo men, yes. Hah, lu kayak ngantuk tadi di bawah anjing. Sini men. Di situ ada suara tadi, duk 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 barusan. Iya, serius. Ini ruang bersalin nih. Coba kita kesini dulu masukin. Horor men anjir. Sumpah ya gak. Iya, guys. Anybody in here? Gokil sih, Nob. Oh, iya. Menurut nilai lu berapa ini? Ini sepanjang gua eksplor rumah sakit, ini tempat yang paling epic sih mengenai tentang propertinya. Lu kasih nilai berapa di rumah sakit? Masih 8,9. Belum perfect banget, tapi sejauh ini keren. Oke. Okay. Oh my god. Oke, kita percepat ya, teman-teman. Gue pengen live streaming juga. Ini ruang bayi persalinan gitu sih. Ibu dan anak ruang operasi tadi kita udah sikat. What is that? Wah, anjir. Ini serem juga nih ruangan nih. Oke, kita ke sono. Coba ada apa aja sih? Gila, propertinya masih lengkap ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya lo tahu tempat ini ya, akibat yang punyanya itu pesangon staff-staff yang ada di sini itu nggak dibayar, jadi terbengkalai gini men. Sedih juga sih. Gue belum pernah mendapatkan sebuah cerita misterinya atau mitosnya, tapi yang namanya rumah sakit identik dengan hal-hal yang aneh sih. Ini kita menuju turun, tapi
What is that? Polimata. Coba bentar kita sedikit. Oke, fine. Itu sampai sana ya. Anjir. Oke. Nope. Ini mentok di sini dan ini jalur ke lantai 3. Wah, ini dia nih. Spot yang menarik nih. Tapi sejauh ini gue belum dapat rumah sakit apa kamar jenazahnya sih. Di sini lembab ya. Halo. Ruang rawat inap dewasa lantai 2. Ini gue bisa dibuka gak ya? Bisa ya? Wah, ada suara. Ada suara. Halo? Anjir. Halo? Gue mundur dulu deh. Kita sikat nanti aja itu. Ini ruang perawatan anak. Oh my god. Sumpah, semakin kesini semakin pengap gue. Kalau lo lihat muka gue ini, gila, penuh dengan... Halo? Nop? What's up? Sinyalnya kurang bagus. Wow, shit man. Sokin. Wah. Hey. It's okay. Interaksi. Ada suara teman. Men, di dalam situ serem banget, men. Ini sebelah kanan asli dah. Kita coba masuk ke sini nih. Gue barengan Obi. Pelan-pelan nih, lembab banget lagi. Kita lihat dulu kanan kosong. Oke, okay, kosong. Okay. Kosong juga. Kita nggak usah nyorot ke luar, Nob. Yep. Oh, ini rame banget nih. Buat infus-infus, iya gak? Anjir sih, gokil men. Interaksi, ada interaksi. Halo? Ruang cendrawasi. Ada suara di atas kita. Jalan buntu ada tulisannya. Hah? Banyak banget ruangannya ya. Gila sih ini mah. So massive. Dan di sini hancur pengap banget cendrawasi 2, cendrawasi 3, 5, 4. Halo. Please jangan iseng. Hah? Siapa? Di atas. Kayak aktivitas. Iya, di atas, cuy. It's okay, enggak apa-apa. Seru nih, anjir, sumpah demi apapun. Jadi buat teman-teman, menurut kalian tempat yang gue explore saat ini, lo kasih nilai berapa, men? Lo boleh komen di bawah. Eh. Coba kita masukin ke cendrawasi 5 yuk. Sumber suaranya di situ gue denger. Oops.
Wow. Nah ini nih Nob, suara di sini nih tadi. Iya. Serius. Dengar ada suara. Ke atas. Tuh. Udah. Dengar ya. Yes. Iya. Telepon, kita telepon aja resepsionis. Iya deh, telepon. Anjir loh. Men, kita cari kamar jenazah yuk. Tapi kayaknya di bawah ya. Jenazah mah di bawah ya. Men, ini ruang apa lagi? Oh, ini ruangan staff-staff ya. Okay. Gila, pengap banget men, sumpah. Gokil men. Halo? Itu ruang isolasi. Dengarin di atas. Gila. Gila sumpah. Ruang isolasi nih. Gimana? Iya, yang buat kopi-kopi tuh nih. Yang buat covid-covid. Gila, gokil ya. Pengap banget, sumpah. Pengap banget ya. Pengap gue sumpah-sumpah. Lihat lu, sampe keringetan gue lagi, keringetan juga. Gila. Kita cari ruangan yang lebih menarik lagi yuk. Teman-teman, kita langsung next lagi ke tempat yang semula kentut. Cuman gue nggak bisa centerin arah keluar, jadi gue pakai frame depan nih. Yaudah kita next lagi, oke teman-teman semua yang ada di sini tetap lo ikutin perjalanan gue. Lembab banget di sini, sumpah. Ini lantai 3 kan? Kita langsung ke bawah aja. Ini udah lantai 3 ya? Yes. Ini gak ada lantai lagi di atas? Kalau 3 doang. 3 doang? Oke guys, jadi gue bareng sama Nobi. Sekarang pengen menuju ke kamar mayat. Jenazah ya? Nob, menurut lo ada frekuensi apa di kamar jenazah men? Gue nggak tahu, makanya gue bakar rokok, gue dengar merah nih. Itu fungsinya apaan sih? Katanya nih rokok bisa mengundang makhluk astral. Oh gitu. Katanya rokok ya nggak apa-apa nih. Oke, slow aja. Ini ada mobil ambulannya ya. Apa? Kenapa men? Tadi gue dengar ada suara men. Tadi ketika lagi sejenak gitu. Ya udah lanjut aja yuk, jangan lama-lama. Gue udah pala puyeng. Sumpah dah ya teman-teman ya. Jadi di sini ada banyak motor-motor yang abis kecelakaan, teman-teman. Tuh, ya enggak. Gokil men. Bisa dibuka ya? Ada abis kan, copetin kan ya. Wah, digerogotin abis. Abis ya, dipetelit ya. Parah. Men, ternyata di belakang masih banyak properti juga ya. Masih? Iya. Serius, Li. Iya, ini ruangan lain bersih. Jadi kayak dibersihinnya di sini. Iya kan? Tuh. Ini kayak laundry. Lain kotor. Iya. Ini toilet-toilet semua itu ya? Oke. Nah, di ruangan yang mana, men? Yang mana? Iya.
Denahnya ya. Denahnya tuh. Banyak banget properti teman-teman. Jadi gue sama Nobi datang ke sini emang bener-bener tuh niat banget ya Nob ya. Pengen datang lihat ada apa aja, ada apa aja lah di ruangan-ruangan yang kayak gini. Nah, di samping kita sebenarnya kamar mayat, Min. Ruang jenazahnya. Ini kayaknya ruang kayak berkas-berkas gitu. Iya. Berkas-berkas tapi tadi juga banyak sih nih. Ini udah perongsokan semua ya. Ya udah teman-teman, di bagian sini cuman hanya kayak semak belukar, tapi itu apaan sih, Nob? Di jendela kayak ada sesuatu enggak? Iya kan? Anjir. Oh my god. Apa, Nob? Ada? Dari yang tadi gue lihat sini tadi. Ini ruang ini. Wih, gila, Nob. Ini apaan? Wah, ada ruang bercocok tanam nih. Tapi memang semak belukarnya udah parah mungkin di bagian sini ya. Langsung cus aja lah kita review di bagian kamar mayat tuh ada apa aja, Men. Nah, ini kamar jenazahnya nih. Teman-teman. Jarang merokok, bodoh nana. Bodoh nana. Nah. Oh, tapi di sini kamar jenazahnya ada ruang sholatnya, Men, ya? Mungkin itu bisa sholat juga. Oke, lanjut. Bobot anjir. Banget lah, pastilah. Gak mungkin enggak, cuy. Bobot anjir. Masuk dulu. Wow. Ini ada yang bakar dupa di sini, sosowan. Orang uji nyali. Oh, iya. Ini ada apa sih namanya, Nap? Kapas untuk menutup hidung sama, ya kan? Tuh. Oh iya nih, buat tutup hidung. Sama, iya. Ketika dipocongin, dan ini mandiin mayat, dan di sini ada ini. Kain kafan. Kain kafannya, Nap. Udah lah, nggak usah pegang-pegang lah. Takutnya virus, cuy. Bukan apa-apa. Kita cuma nanya datang ke sini, Rik. Ih, ada darah, Men. Goblok, jatuh topeng gua, anjir. Ya. Kenapa nih? Astaga, sampai topeng gua jatuh lu, cuy. Sarung tangan ada darah. Hah? Ada darah pas tadi. What? What is that? Mana? Ini tuh. Nih, anduknya bekas mayat nih. Iyalah, nyuci. Ini bagian plafonnya atasnya begini, teman-teman. Horor sih. Ya. Coba di bagian itu. Ini apa lagi nih? Ada Dokter Tommy. Dokter Tommy. Dokter Tommy semua ya? Dokter Tommy semua ya. Oke. Nah, ini lemari esnya, Nob. Ini berangkas. Raknya, soalnya ada rak, tulisan ya. Rak-rak apa? Ini gua rasa ini ruang mayat buat pengawetan. Iya, menurut gua itu. Nggak bisa, jangan juga, bahaya. Wow, serem banget ya. Itu tadi ruangan yang tadi terakhir, yang di samping itu kita, ya kan? Nembusnya kan ke situ. Iya. Ada ruangan juga. Ada pintu sana ya? Enggak. Ada pintu tapi menuju langsung keluar kayaknya. Kayaknya enggak sih. Ada suara. Udah ya, Nob, yuk. Udah capek, pengap. Teman-teman, palingan gitu aja kali ya. Buat kalian semua, kita jalan-jalan barengan Nobi Zona Seram TV. Jangan lupa mampir ke channelnya dia. Astaga, Tuhan. Ketutup sendiri, goblok. Anjir. Nob. Hey, Nob. Lusi ya ilah, lo ya ilah, cuy. Anjing horor. Ya mau gimana? Biarin aja, cuy. Yaudah, Nob, pesan-pesan terakhir sebelum mundur diri kita. Oke, teman-teman, pesan-pesannya ya. Pokoknya jangan dibilang tempat ini angker. Karena angker itu dari diri kalian. Sebenarnya ini gak angker sih menurut gue sih ya. Yoi. Karena diri kalian itu merasa
takut merinding, jadilah timbul rasa angker itu. Yoi, nice, good, nice voice off. Oke, okay, thank you guys buat kalian semua yang still stay. Terima kasih banyak. Jangan lupa di like dan subscribe. Bye-bye.